Kepimpinan dan barisan tertinggi UMNO perlu lebih menyerlah dalam mencari strategi dan formula agar mesej yang jelas dapat diberikan kepada ahli UMNO dan rakyat bahawa parti itu sedang dan dalam proses melakukan perubahan besar. Ketua Pemuda UMNO Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan Dato' Seri Mustafa Mohamad atau Tok Pa keluar dari parti berkenaan adalah kerana imej dan wajah pembaruan dalam UMNO masih samar. Ya betul, kita sedang pastinya kita memerlukan satu proses untuk kita memikirkan apakah formula yang terbaik untuk kita mengembalikan kepercayaan. Tetapi semuanya harus bermula dengan kepimpinan tertinggi parti yang harus serius dalam proses untuk melakukan pembaikan ini dan harus dilihat serius dalam konteks untuk rejuvenasi dan juga melakukan transformasi parti. Hari ini apa yang berlaku jelas menunjukkan bahawa perlunya kepimpinan lebih menyerlah dalam menzahirkan apa sebenarnya strategi parti untuk melakukan pembaikan. Dan ini yang dinanti-nantikan oleh bagi saya ahli di pentadbiran rumbi. Rakyat secara umumnya di luar kerangka parti pastinya akan menantikan apakah wajah dan imej yang ingin ditampilkan oleh UMNO dan semua bermula dengan apa sebenarnya agenda pengukuhan parti yang nak dilakukan oleh kepimpinan tertinggi. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Astro Awani bagi mengulas mengenai isu pengunduran Ahli Parlimen Jeli Tok Pa setelah 40 tahun di dalam UMNO. Tambah Ashraf, kepimpinan UMNO tidak harus bergantung kepada masa untuk mengubati kegagalan UMNO setelah ditolak rakyat. Namun harus menggariskan hala tuju yang lebih besar terhadap Parti Keramat Melayu itu. Beliau turut berharap satu formula dapat dibentuk dan diberikan kepada setiap peringkat kepimpinan UMNO dan Akar Umbi pada Perhimpunan Agung UMNO tahun ini.